Hai, Assalamualaikum. Hari ni Maknya nak share satu lagi resepi untuk lebaran, iaitu resepi ketupat palas utara. Ketupat palas ni dia lemak dan masin, dia tak manis. Jom kita tengok bahan-bahan. Okey, ni ialah bahan-bahan dia. Kita perlukan pulut yang sudah siap ditanak. Boleh tengok dekat resepi lembang rebus makjang cara-cara tanak pulut dan juga daun palas. Sama-sama.